Nah teman-teman, ini saya datang ke salah satu lapak tanaman hias di daerah Bojonggede. Ini dengan pemiliknya langsung, ini dengan Bang siapa? Bang Kang Dede aja. Kang Dede ya, ini ya. Alamatnya di mana Bang? Di Perumahan Ayla Village, di apa namanya, Desa Rawa Panjang. Rawa Panjang, Bojonggede ya Bang ya? Bogor, ya. Nah ini nanti online-nya lewat WA saja ya Bang ya? WA saja. Ini kok teman-teman, untuk lokasi sama online via WA seperti biasa bisa dilihat pada kolom deskripsi, tinggal klik pada judul video. Nah ini saya mau tanya koleksi tanamannya sama harganya Bang ya? Boleh. Boleh ya? Oke, kita mulai dari mana dulu Bang Dede? Silakan. Dari depan. Oh dari depan, oke boleh. Kita ikutin beliau nih. Yang mana Bang? Sini aja, yang sini ya. Oh, yang sini. Kejauhan sayanya, maaf. Kita mulai dari ini dulu nih Bang. Ada ini Subhastatum. Iya, cuman ini Subhastatum yang variegatanya dia. Oh, yang variegata. Iya, yang variegatanya. Cakep. Berapa ini Bang Dede? Mewah. Yang ini 800.000 aja. 800.000 ya. 5 daun ya. 5 daun Subhastatum variegata 800.000 ya, Bang ya. 800.000 aja. Oh, lanjut Bang, ini kan sudah sering masuk YouTube Bang Dedenya, jadi udah paham ya. Jadi saya enggak usah ngarahin. Silakan Bang. Kalau ini Paraiso Verde. Paraiso Verde. Yang ini 600.000. 600.000 tapi ada berapa daun tuh Bang? 1 2 3 4 5. 5 OTW 5 daun ya. Daun. OTW 5 daun Paraiso 600 berapa? 600.000. 600.000 saja ya. Yeah. Lanjut Kang Dede. Kalau di sampingnya ini ada Tricolor ya. Tricolor. Berapa ini? Kalau yang 3 daunnya ini 300.000. Masing-masing 300.000. Kalau yang ininya 550 aja. Oh, ini teman-teman. Satu. Jadi yang Tricolor Aglaonema yang 3 daun kecil ini 300 ya, Bang ya? 300.000. Yang besar? Yang ini 550. 550 yang ya. Yang ini 600.000 dia beda. Kok lebih rimbun sih. Oke, kerimbunannya aja, Bang ya. Lebih ini 600. Ya. Yang ini 550.000 ya. Yeah. Tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Tergantung isi kantong juga sih sebenarnya. Ini ada pilo Red Kongo. Ini rata apa beda-beda, Bang? Ini sama aja sih. Berapa satu potnya? 35.000-an aja. 35.000-an ya. Udah sebesar ini ya, besar. Udah rimbun banget ya. Tinggal dipilih mau yang mana. Iya. Yeah. Lanjut. Ini dijual enggak sih Bang begini-begini? Kalau yang atas belum. Belum ya, ini cuma buat kayak hiasan ya, Bang ya. Iya. Karena beliau ini teman-teman ini banyak banget kayak ini ya, bisa lihat ya, itu tangian semua. Tapi ini belum ya Bang ya? Belum ya, ini kayak semacam ada Mame, Kode, Epip, bahkan ada Monfar. Ini Montai ya? Iya, yeah, Montai. Montai itu teman-teman. Kita yang sudah siap dijual saja dulu ya Bang ya? Siap. Lanjut Bang, yang mana? Kalau yang ini Green Splash ya? Green Splash? Singonium Green Splash ya. Berapa Green ini Bang? Ini 250.000. 250.000 ya, untuk Singonium Green Splash ya. Nah kalau teman-teman masih nyari Singonium Yellow Variegata ada. Masih ada. Berapa ini Kang? Kalau ini kena 700.000 dia. 700.000 ya? 3 daun. 3 daun ya, tuh teman-teman. Variegatanya varnya mewah. Udah mewah banget, udah cakep, siap dipajang. Lanjut Kang. Belakangnya ada Alocasia Jacqueline. Oh iya, ini Alocasia Jacqueline. OTW 2 daun. OTW 2 daun besar ya. Uh-huh. Kecil. Ini 300.000 aja. Oh nih teman-teman, ini ada Alocasia Jacqueline, itu cukup berapa Kang Dede? 300.000 aja. 300.000 saja ya. Udah rawatan sendiri. Udah rawatan aman, sendiri ya. Jadi tinggal siap pajang ya. Lanjut kalau Kang. Ini Pilo Kode. Pilo Kode. Kode yang siap jual. Kalau ini Pilo Kodenya 250 aja. 250.000 ya. Cuma satu ya, apa ada satu. Satu-satunya ya. Ada satunya. Ini Flobe ya, Bang. Ini Flob. Flobe ya. Flob ekonomis juga. Florida Beauty Florida nih teman-teman. Beauty. Dan dijamin ada akar, Bang. Akar boleh. Boleh kita lihat ya. Oh, akarnya aman ya. Nah, ini enaknya di sini nah, teman-teman. Jadi kalau misalnya buat pelapa, kalau misalnya cuttingan tuh tolonglah pakai pot yang bening. Jadi enggak usah repot-repot bongkar akar ya. Ini berapa siap. Kang Dede? Kalau ini 1.750 aja. 1.750.000 ya ekonomis untuk juga. Florida Beauty itu teman-teman. Yeah. Udah mewah banget daunnya ya tuh. Bisa lihat cakep. Lanjut Bang. Kalau ini Billy kabel busi ya. Kabel busi. Berapa ini? 700.000 aja. Wow, nih teman-teman ada kabel busi OTW 3 daun. OTW 4 daun. Oh, 4 daun ya. Ini dilepas 700.000 aja. 700.000 saja ya. Sudah sejengkal ya ukurannya. Oh, tuh udah gede banget sebenarnya. Besar kok. Ya cakep asli. Nah, kok kreator kalau ngevlog saya minta ambil potnya aja lah, jangan sentuh-sentuh daun. Kasihan daunnya. Kasian. Lanjut Kang Dede. Kalau ini burmak
berlemak varigata. Ini rimbun. Berapa itu kan? Ini 350.000. 350.000 ya untuk rimbun, berlemak ya. Varigata tuh. Mewah. Bisa dicacah kalau yang bisa nyacah. Dan dia cepat ya Kang ya. Cepat, dia cepat. Pertumbuhannya cepat. Dan dia mewah ya. Mewah ya. Kelihatan. Ini ada Holto. Iya, Holto Tianum. Ini Holto. Ada pil Holto, ini koleksian juga OTW. Dia satu daun pancing. Oh, satu daun pancing ya. Iya. Berapa ini Kang Dede? Ini 700.000 juga. 700.000 ya. Nih teman-teman ada Holto. Itu cukup 700.000. Udah berbentuk ya. Udah berbentuk, udah macur ya daunnya. Macur ya. Ini di bawah dulu nih Bang. Ini yang boleh. Ada Alocasia Dragon Scale. Ini Dragon Silver, ini Scale. Oh, ini Silver ya. Silver. Ya ini scale. Ini scale. Ya. Oke, yang silver dulu berapa Kang Dede? Yang silvernya itu 130.000 aja. 130.000 ya. Ya. Ini masih babyan ya Kang ya? Masih baby. Nah, kalau nah, yang dragon scale 100.000 aja. 100.000. Ya. Oke, lanjut di sampingnya Kang. Di sampingnya berlemak. Yang ini berlemak varigata juga ekonomis. Yang ini yang di belakangnya 180.000. Ini 180.000 ya. Yang depan ini yang hampir albus. Hampir albus semua. Berapa ini Kang? Ini 160.000 aja. 160.000 ya. Ya, dia albu semua full. Oke. Okay. Kalau yang ini Kang? Kalau yang belakang itu 150 aja. Oh, ini masih 150.000 ya. Iya. Tiga daun tapi ya. Tiga daun. Tapi udah keluar warnanya juga iya, tuh. Udah mewah. Udah minor. Nah, ini pink spot. Pink spot. Pink berbalut pink. Pink kalau pink spotnya 500.000 aja. 500.000 saja ya. Ya, untuk 1 2 ada banyak ya bandang rimbun nih teman-teman. 7 daun, pink spot, OTW 8 daun cukup 500. Yeah. Ini Kang untuk harganya di sini masih bisa nego apa sudah harga pas? Bisa nego. Masih bisa nego ya, yang penting japri saja. Atau datang boleh ya. Kalau datang janjian. Janjian dulu ya Kang ya, karena beliau masih kerja teman-teman ya, masih ada urusan gawean. Jadi takutnya nggak ada orang di rumah. Ini lanjut ke pink splash. Berapa ini Kang? Ini 175.000. Ini 175.000. Yang ini? Kalau yang ini 150.000-an. Oh, berarti kisarannya 150.000 untuk pink splash sama sampai 170.000 ya. Oh, 75 ya, 175.000. Nah, di sini ada epi cuttingan nih. Ini epi premium varigata. Varigata ya. Sudah ada tuna semua ya, aman. Udah aman ya. Oh iya. Sudah ya. Aman. Berapa ini Kang? Cukup 50.000 aja. Rata semua? Rata. Oh, nih teman-teman buat yang rawat ini juga cenderung cepat ya Kang. Cepat ya. Ya. Cepet. Pertumbuhannya cepat itu ya, cukup 50.000. Kan kelihatan udah aman. Tinggal tuna sudah tumbuh, tinggal ganti pot, ganti ya. Pot aja. Atau ganti media ganti ya. Ganti media boleh. Itu cukup 50.000 tuh. Ya. Stoknya pun banyak. Banyak. Nah ini Squamiferum. Squamiferumnya ini 50.000 aja. 50.000 ya, untuk Squamiferum tuh teman-teman. Itu Jose. Ya. Jose. Oh teman-temannya ada Jose. Jose Buono belum dijual. Oh, saya mau kepoin Jose Buononya. Lanjut kan? Ini BC Black Cardinal. Black Cardinal. Bedanya cukup 150.000 aja. 150.000 ya untuk Black Cardinal ya. Oke, lanjut kan. Kalau belakangnya ada wayang. Oh iya, ini keladi wayang. Keladi wayang 75.000. Oh, 75.000 ya untuk keladi wayang. Lanjut kan. Kalau ini Ataba. Ini Ataba Ponce. Ataba Ponce yang ada, silver ya. Ada Ponce-nya ini 130 aja. Oh, nih teman-teman ekonomis. Yang mau Ataba sisa Ponce satu. Sisa satu pot itu cukup 130.000 saja ya. Iya. Oke itu. Dia 3 daun, dia cakep banget. Udah mau 4 mewah. Katanya. Udah OTW 4 daun. Iya. Nah, kalau Kalatea ini, Bang. Kalatea ini, kalau ini kan sudah besar nih yang ini. Mm-hmm. Ini 150.000. 150.000 ya untuk Kalatea ya. Kalatea Black Lipstick. Black Lipstick yang besar ya. Nah, kalau ini kecil ini, tapi rimbun. Kecil tapi rimbun. Ini 130 aja. Oh, 130 sampai yang besar ini 150.000. 150.000 saja ya. Ini siapa cepat dia dapat teman-teman ya, karena stoknya juga enggak terlalu banyak ya. Terbatas. Stanliana Varigata. Ini putih ya? Yang ini putih. Oke. Kalau yang ini 180.000. Ini ada Stanliana Varigata. 7 daun. 7 daun cukup 175.000. 175.000 ya kalau yang kecil. Kalau yang kan? Ini yellow. Oh, ini yang yellow. Ini yang yellow-nya. Nah, ini yang yellow yang berapa Kang? 300.000 aja. 300.000 ya. Iya. Itu ada 5 daun. 5 daun 6. Itu. OTW 6 daun ya, siap dipajang. Ini gloriosum ya? Iya, gloriosum. Kisarannya berapa Kang? Yang ini 75.000-an. Oh, yang satu daun OTW 2 daun itu cukup 75.000. Yang ini? Kalau yang ini 125.000. 125.000 ya. Tuh teman-teman gloriosum. Itu ada berapa daun Kang? Ada 2 daun ya. OTW 3. OTW 3 daun. Lanjut.
Ini Singidapsus. Singidapsus Trubi ya. Trubi ya, iya Dakpom. Dakpom. Berapa ini kan? 35.000-an aja. Oh, nih teman-teman ada Singidapsus itu cukup 35.000 atau ya, teman-teman ini... yang Sultan minta bonus ini juga enggak apa-apa sebenarnya. Tapi jangan nego. Jangan dinego. Iya, jangan dinego. Oh, jangan minta bonus minta nego lagi, jangan. Ini ada apa ini? Alokasinya Blackjack. Blackjack ya. Blackjack, iya. Berapa ini? 150.000. 150.000-an ya. Sampingnya? Sama aja. Sama aja ya. Tuh, teman-teman ada alokasi Blackjack itu cukup 150.000. Ini Sente Varigata. Ini Sente Varigata. Cakep. Kalau ini Sente Varigatanya 120. 120.000 ya. Iya. Tuh Sente ini cakep mewah banget ya. Dari kalau Sente lihat dari batangnya aja, batang mewah. Iya, pasti mewah. Varigatanya juga asli mewah. Bukan Varigata ala-ala suntikan. Iya. Ini Monstera Deli Monsteranya... apa? Borsi. Deliciosa. Deliciosa yang... ya. Deliciosa. Berapa ini Kang Dede? Dia 100.000-an aja. Rata. Ada. Oh ini teman-teman ada Monstera Deliciosa udah pecah daun semua udah rimbun ya. Itu cukup 100.000 ya Kang ya? Iya 100.000 aja. Oke ini stoknya ya. Iya. Oke. Stok. Ini kalau ini Pitonia. Pitonia berapa kan? 35.000-an. Ya. Oh Pitonia 35.000 tapi udah ya, rimbun semua ya. Rimbun semua. Siap dipajang. Siap dipajang. Lanjut Kang. Oke. Ini Cebu Blue. Ini Cebu Blue. Satu daunnya 40.000-an. Ini rata semua apa beda-beda? Rata sih. 40.000-an. Oh, ini teman-teman ada Epiprenam Cebu Blue itu cukup 40.000-an aja. 40.000-an saja ya. Tuh ini kalo juga ada yang pecah daun tuh. Pecah daun, tunasnya sudah jalan. Sudah jalan ya. Iya, siap. Lanjut, Kang. Oke. Ini apa? Pilo apa sih? Ini pilo pisang. Oh, pilo pisang ya. Ini bilangnya pilo. Kayak pilo pisang. Karet ya. Berapa ini Kang Dede? 35.000-an. 35.000 ya tuh teman-teman pilo pisang cukup 35. Iya. Yang Maxi ini kan? Kalau ini Maxi 150.000. Mexicanum 150.000 ya. Iya. Oke, lanjut bebas Kang, terserah. Kalau ini ada apa namanya? Violin ya? Violin. Oke. Violin 50.000. 50.000-an ya. Kan ini sebelah sini juga banyak. Enak. Oh, iya. Maaf ya. Ini teman-teman saya pindah posisi. Lanjut Kang. Kalau bawah ini oke. Ada Tetra Sperma. Kalau yang ini cukup 100.000 aja. 100.000 ya. Iya, tetranya. Tinggal pilih sih ready stock. Bukan Tertusa ya? Bukan sih tetra. Ini Tetra Sperma ya. Itu cukup berapa tadi Kang? 100.000-an aja. 100.000-an nih teman-teman ada Tetra Sperma satu potnya cukup 100.000-an ya. Ini rata ya Kang ya? Rata. Rata semua ya. Ini taniannya ya ampun, tuh melano udah gede banget daunnya. Ini McDowell. McDowell. Tuh teman-teman ada McDowell ini sot aja ya. Iya. Maaf ya Kang, tuh ya cakep, tapi belum dilepas tuh Kang ya. Nanti tapi kalau misalnya mau, nggak apa-apa, ada orang mau apa, gitu apa, ya, nanti boleh ya. Kalau pas mau dilepas nanti dikabarin. Oke, lanjut Kang ini. Kalau ini Pink Placket. Oke, berapa? Placketnya 15.000-an aja. Oh 15.000 ya, tuh yeah. Teman-teman ada Singonim Pink Placket cukup 15.000-an. Ini yeah. Rata ya Kang ya? Rata semua. Tinggal pilih aja. Pilih banyak, tinggal dipilih aja. Yeah. Stoknya banyak ya. Stoknya banyak. Kalau yang di atas ini Singonim Albo Varigata. Berapa ini Kang? Dia beda-beda sih. Kalau yang ini kisarannya ini aja. Kisaran 40.000. Paling murah 40.000. 40.000-an. Yang paling mahal? Yang paling mahalnya paling coba mahal dilihatin. Kayak gini. Oke. Okay. Bukan paling mahal sih paling tinggi lah kita bilangnya. Soalnya kan enggak ada murah mahal sebenarnya ya. Ini agak rimbun. Agak rimbun kalau ini 65.000. Oh, berarti kisarannya 40.000 sampai 65 aja ya Kang ya. Enggak begitu jauh lah. Tapi serimbun itu loh, kamu masa 65? Ya, 65.000 aja. Untuk teman-teman siapa cepat dia dapat tuh. Ya kan? Ready stock kok. Ready stock ya. Oke, ini Borsi ya? Ini sama ya, Borsi. Borsi Giana berapa? Itu 100.000 juga. 100.000-an ya. Ini rata semua Kang. Rata. Kalau ini beda sih. Oke. Ini 150.000. Oh, yang ini coba Kang bisa dilihatin maaf. Ini udah lumayan sama udah cakep. Nah, tuh. Cakep. King Brazil ya? Brazilian form ya. Brazilian form. Berapa itu Kang? Ini 150. 150.000 ya. Oke. Sudah pecah daun semua dan ya, tidak ada daun rusak ya. Rusak oh. Enggak ada daun defect bener. Enggak ada. Rawatan semua. Oke, lanjutkan silakan. Kalau ini Pedatum. Bukan Pedatum. Florida biasa. Florida ini, biasa berapa? Yang ini 45.000-an. Oh, ini teman-teman ada Florida Philodendron itu cukup 45 ya. 45.000-an aja. 45.000 dan juga cepat jadi enggak rugi kalau beli yang kayak gini teman-teman tuh. Udah cakep, udah subur. Nah ini yang Gosmin. Ini Gosmin. Yang Gosminnya ini 150.000 aja. 150.000-an ya untuk Florida Gosmin tuh. Ready. Siap dipajang. Oke. Okay. Nah, kalau yang ini Kang, yang Gosmin yang babyan. Mini dia. Tapi rimbun. Berapa ini Kang? Rimbun. Kalau itu 100.000 juga. Ini 100.000 rata ya Kang ya? Iya, sama. Oke. Okay, ready stock nih. Ready stock banyak tuh. Stock, ya.
Lanjutkan. Kalau yang ini Amidrium. Amidrium. Amidrium Juvillianum. Juvillianum. Juvillianum ya. Amidrium. Ini tuh juga sama 100 ribuan aja. 100 ribu ya. Ini juga termasuk sedikit langka ya, langka, kan ya. Langka. Tuh, stoknya pun enggak, sama begitu ya. Enggak banyak yang punya ya. Yang punya. Ini sama ya stoknya sama, ya, 100 sama, ribuan ya. 100 ribuan aja. Oke, lanjut kita ke pilo dulu nih Kang. Ada pilo. PP. Ini PP. Ini kan besar, ini sedang besar, kecil, besar. Kisarannya aja beda-beda kan. Sih. Oh, ya, pasti beda-beda sih. Ribu. Oh, nih teman-teman, ini ada pilo PP Pink Princess dan warna pinknya udah keluar. Ini harganya tuh di bukan gede besar kecilnya saya lihat. Iya, mewahnya. Heeh, oh, warnanya. Berapa ini, Kang? 750 ribu ya. Oke, mewah banget. Oke, dan ini juga ada jebresannya sih, kecil juga. Ini kecil juga udah mewah. Oh, ada jebres. Berapa ini, Kang? Wah, itu 500 ribu. Oh, ini 500 ya. Yeah. Yang sampingnya? Yang sampingnya ini belum. Oh, belum ya, masih belum, kelihatan daun pancing ya. Iya. Oke, lanjut. Ini apa? Kalau ini Majestic. Majestic ya, MJ. MJ. OTW 4 daun. Berapa daun itu, Kang? Itu 500 ribu aja. Wah, nih teman-teman, ini ada Majestic. Tuh ya, jadi silangan dari Peru sama Sodiro ya, Kang ya. Berapa ini tadi? 500 ribu ya, OTW 4 daun, dia ngerambat ini. Oke, lanjut. Wah, ini ada Pelomani Black Face. Ada Pelomani Black Face. Nih teman-teman, dulu ada Pelomani Black Face OTW 3 daun. Baru mau naik tuh daunnya. Tuh, deh, cantik, cakep banget tuh. Berapa ini, Kang Dede? 800 ribu saja ya. Masih di bawah 1 juta. Tuh, udah cakep daunnya nih. Ya, berbentuk blackfish. Ya. Lanjutkan. Kalau ini Antarium. Antarium Batman sih bilangnya. Oh, Antarium Batman. Iya, katanya Batman sih. Kalau ini 120 ribu aja. Oh, ini teman-teman ada Antarium Batman itu cukup 120 ribuan ya. Iya. Lanjut Kang Didi. Ini Antarium Siri, Antarium Sirinya cukup 80 ribuan aja. Antarium Siri cukup kita ready stock. 80 ribuan ya. Iya, ready stock. Oke, kita ke Aglo dulu nih, Kang. Boleh. Yang terlewatkan. Coba Aglo. Kalau ini apa itu? Red Anjamani ya. Oh, itu Red Anjamani. Ya. Berapa ini, Kang? 80 ribuan aja. 80 ribuan ya, ya. Untuk Aglonema Red Anjamani. Red Anjamani ya. Ya, dari Rimbun. Tuh, dari Rimbun. Lanjut sampingnya ini Suksom ya. Suksom Jaipong. Suksom Jaipong ya? Lokal. Oke, berarti lokal. Sudah siap pajang ya, Kang ya. Ini 130 ribu. 130 ribu ya, ya. Untuk Suksom Jaipong, tapi lokalan ya, Kang lokalan. Ya. Oke. Oke, ini sama ya, 130. Sama aja. Oke, ya, cakep banget. Siap. Ini kalau ini Red Anjamani. Oh, Red Anjamani berapa yang ini? Kalau yang ini 70 ribu aja. Oh, ke pautnya ceban doang ya, sebenarnya nggak begitu jauh. Wah, kalau ini, Kang, ini ada Mexicanum gede banget. Yang besar. Oh, berapa ini, Kang? Ini 400 aja. Oh, nih teman-teman, dibeli ada Mexicanum Philodendron itu cukup 400 ribu saja. 400 ribuan saja ya. Sama kan sih dijemput ya kalau bisa. Iya sih, kalau di packing kasihan sebenarnya. Packing kasihan tanamannya. Bukan kasihan making ya, kasihan tanamannya. Ini lanjut yang lagi mau naik daun nih, Kang. Keladi. Ramla namanya. Bisa coba bisa aja ambil. Bisa, oke. Siap. Tuh. Nah, cakep. Keladium Ramla. Ramla. Ini ke Thailand punya, Kang ya? Iya. Kok enggak salah, teksturnya tebel ya daunnya? Dia tebel, tebel banget. Oh, tuh. Ih, cakep, ih. Berapa itu, Kang Dede? Kalau ini kebetulan nggak dijual, ada babynya sih yang kecil. Oke, ini koleksi pribadi ya. Koleksi pribadi kalau ini. Tapi kalau teman-teman mau koleksinya harga cocok, sok mangga diambil gitu, Kang ya. Nah, kalau yang baby dulu ini kita ada tanya. Babynya 350 ribu. Oh, berarti udah tahu kisarannya yang dewasanya, yang besar, ya, teman-teman ya. Gitu. Kalau babynya 300 ya, ini 300 ribu ya, Kang ya. Untuk babynya juga udah cakep sih, udah menor. Iya. Lanjut, Kang Didi. Oke. Ini defend. Nah, defend kalau yang ini 35 ribu. Oh, ini 35 ribu ya untuk defend. Defend. Kalau untuk Snow White-nya ada Aglo Snow White itu 25 ribuan. Oh, ini Aglo Snow White 25 ribuan. Yang ini Aglonema sedikit ya. Oh, sedikit. Beras tumpah itu 35 ribu juga. 35 ribuan ya. Dua pohon dia. Oh, dua pohon ya. Ini Aglo apa lagi nih, Kang? Kalau ini sama. Red Anjamani ya. Berapa ini? 80 ribu. 80 ribu ya. Iya. Kalau yang belakangnya, kalau ini apa namanya? Yang ini Kocin batik. Ini Kocin ya? Batik. Kocin batik. Berapa? Itu 40 ribu aja. 40 ribuan ya. Iya, dua daun. Kalau ini Defense Silver, Kang? Defense Silver yang ini 50 ribu aja. 50 ribuan ya. Tuh, siap dipajang. Lanjutkan. Oke. Ini apa sih ini?
Itu apa? Aku nama Big Roy. Oh ini Big Roy ya, berapa ini kan? Big Roy 25 aja. Oh 25 ribu ya. 25 ribuan. Bebas silahkan monggo. Oke, yang ini lipstick. Lipstick klasik. Klasik. Berapa kan? 25 ribuan juga. 25 ribuan ya, ya untuk lipstick ribuan. Klasik. Kalau di yang atas ini ada Snow White. Snow White yang agak besar, 35 ribu. Ini dia 5 ya kan? 5. Kalau ini kan rumpun. Oh, ya. Oh rumpunan. Rumpun, berapa? Rumpunan ini 75 ribu. Oh tuh teman-teman ada Aglonema Snow White cukup 75 ribu. 75 ribu rumpun. Ya. Ini cakep nih aglo nih. Yeah. Aglo apa nih Kang? Kurang paham sih itu. Kurang paham ya. Berapa ini harganya? Itu 50.000. 50.000 ya. Iya. Ini apa lagi? Nah, ini sama sih Defend. ID-nya ya Defend ya. Berapa ini Kang? Kalau ini 75.000. 75.000 ya, tapi ya, ininya emang begini ya Kang ya, emang tekstur batangnya ya. Emang kayak ada batiknya. Bentol-bentol totol-totol gitu ya. Ini juga ada Defend begini nih. Ini berapa nih Kang? Kalau ini 100.000 ya. 100.000 ya, tapi udah rimbun banget ya. Oke, lanjut. Ini apa? Sama kayak tadi ya atasnya. Beda sih. Kalau ini Big Roy hijau dia. Oh, ini Big Roy hijau. Berapa Kang gini? Big Roy hijau. Kalau ini 50.000. 50.000 ya. Oke. Mau baby ya, dua anaknya. Dia siap pajang juga. Siap pajang. Kalau yang ugly itu dijual nggak Kang? Yang itu dijual, cuman saya tunggu satu mingguan lagi sih. Oh, siapa tahu nih teman-teman mau nunggu satu minggu dilepas berapa Kang jadi untuk kisarannya pos. Sih paling mulai ya 200 ribuan lah. Sampai ada yang 350.000 juga. 200 sampai 350.000 ya. Itu Musae juga enggak dilepas. Musae dijual sih, lepas. Nih, teman-teman dibilang aja Musae, ini mau japri apa gimana, Kang? Aku pasang harga sih 2,5. 2.500.000 ya. Nego aja. Tuh, teman-teman siapa cepat dia dapat. Ini ada Musae atau pisang variegata 2 daun ya, Kang ya? Iya, 2 daun OTW 3. Itu cukup 2.500.000. Ya, kalau yang kecilnya ada belakang mana? Ya. Mbak Lisa ya. Oh iya. Itu berapa itu, Kang? Itu masih di bawah 2 juta sih. Masih di bawah 2 di juta ya. Aja. Masih pedes juga kayaknya ya. Iya. Iya. Oke, ini keladi barat merah, Kang. Barat merah itu kalau yang 2 daun sih 100 ribuan. 100 ribuan untuk 2 daun ya. Oh, 75.000 sampai 100 ribuan ya. Iya. Oke, Mamei juga enggak dilepas nih, Kang. Belum ya, Mamei. Ini juga ada kode. Coba nih teman-teman ada di montainya kita lihat aja lah dulu. Tuh. Pamer-pamer dulu aja, Kang Didi, ya kan? Sombong sedikit ya. Iya. Lanjut, Kang. Boleh. Di depan ini tanian semua ya. Jadi teman-teman, beliau ini walaupun di dalam perumahan ya, lokasi lapaknya ini bisa lihat ya, ini di halamannya. Ini tanaman sultan tapi kayak bukan sultan sebenarnya, Kang ya. Tapi ini ada harganya semua tuh. Ini Musae juga ya, Kang ya. Tapi ini masih rawatan dulu, Kang ya, kayaknya ya. Itu ada Homa Lumena Andromeda, Calathea Lefonero. Tuh, kalau teman-teman mau album pun bisa di-cutting ya, Kang ya. Kalau cutting juga bisa. Tapi di sana juga udah ada sih. Nah, kalau Epip yang ini, Kang? Epip random kisaran 2 minggu lagi lah. Berapa ini, Kang? Kita potong dulu. Kalau yang ini yang kisaran 5 daun ya. Saya ambil 5 daun besar, itu 750. 750. Cuma 5 daun besar ya, bukan kecil. Oke, banget. Tuh, 5 daun besar. Kayak benar-benar ini ya, nani sendiri ya, Kang ya. Iya, nani sendiri. Nani batik tuh. Kalau teman-teman mau nanti kesini aja lah. Kalau harga kan biasanya kan tergantung cuttingannya besar apa kecilnya ya, kan ya. Tentu. Bebas lah. Bebas ya. Oke, Kang kita ke depan nih teman-teman. Boleh. Yang mana dulu kan? Oh situ. Ini ada kristalinum rumpunan nih teman-teman. Ini 450.000. Oh ini 450.000 ya? Rumpun besar banget. Jadi banget itu. Tinggal taruh aja. Tinggal taruh. Lanjut kan dulu. Kalau ini ada Mayoi. Mayoi 50.000 aja. Oh nih teman-teman ini ada pilo Mayo cukup 50.000 ya tuh. Tinggi udah jadi. Skindapsus kan? Oh skindapsusnya 15.000. Oh skindapsus 15.000 ya? Ini apa sih? Ini pasti ya. Pakis monyet, bukan? Dia pakisnya apa ya namanya? Bilang pakis hawa sih. Iya, soalnya di bonggolnya tuh bisa lihat ya, teman-teman. Dia bonggol, dia nggak tinggi. Begini-begini aja. Begini aja. Ini berapa Kang Gede? Ini 500.000. 500.000 ya? Iya. Cakep loh, tapi dia ini asli. Tuh. Dia unik. Unyu-unyu. Lanjut Kang. Kalau ini ada watermelon ya, berapa? 35.000-an. 35.000-an ya, yeah. Tuh teman-teman ada watermelon itu cukup 35.000-an. Nah, kalau ini kan yang tadi singon apa? Aglonema. Aglonema lipstick ya. Lipstick 25.000-an. Oh, Aglonema lipstick 25.000-an ya. Ini ada sarang burung ya, anthurium sarang burung. Anthurium sarang burung. Tuh, nah ya kan cakep itu.
berapa itu Kang Didi? 250.000 aja. 250. 50.000 aja ya. Dalam sarang burung. Tuh, ya cakep, siap dipajang. Siap dipajang. Oke, ini juga ada anturum jari. Anturum jari dia. Oke, baru ditanam ya? Iya, baru ditanam kalau baru ini. Ganti pot tuh, baru ganti pot. Bukan ditanam sih, baru ganti repotting. Iya, berapa itu Kang Didi? Kalau ini 200.000-an. 200.000 ya, tapi udah gede banget ya teman-teman. Ganti pot yogurt udah cakep itu. Nah kalau dragon ini kan? Dragonnya ini 70.000. 70.000 ya. Tuh siap dipajang. Ini singonium biasa tapi cakep banget. Singonium green apa namanya? Oh green. Bukan biasa ya? Singonium pink blacket sih. Pink biasa. Iya masih pink biasa kan? Tapi cakep banget loh itu. Ya ribu. Dijual kayak itu kan? Ini dijual sih. Berapa? Ada yang mau mah? Paling 200.000. 200.000-an ya tapi cakep ya, itu. Rumpun lah rumpun. Udah nyaman ya. Gitu. Soalnya saya nggak bisa nanam singonium. Gak tahu kenapa. Oke lanjut Kang, ini ada defend apa ini? Ini aku lupa ya defend apa namanya. Ini cakep ya dia ya, punya cakep. Corak ya. Corak mewah dia. Mm-hmm. Ini berapa ini Kang? 50.000 aja. 50.000-an ya. 50.000-an. Oke ini. Kalau ini jenani apa lagi? Jenani apa ya? Tanduk rusa apa? Tanduk. Oke berapa? Ya. Kalau ini 150.000. 150.000 ya. Ya. Nah kalau keladi-keladi ini Kang? Keladi-keladi ini 15.000-an aja. 15.000-an rata ya? Rata 15.000-an aja. Teman-teman ada keladi cukup 15.000-an kayak keladi di color. Ya. Terus ini apalagi saya nggak ngerti keladi ya. Itu cukup 15 ya Kang ya? 15.000-an aja. Nah kalau begonia katedral ini Kang? Ini 100.000 aja. Wah ini teman-teman ada begonia, tusukondi atau katedral itu cukup? 100.000 aja. 100.000 ya? Udah, ya. Iya, rimbun banget. Udah rimbun. Bisa ya banget. Gitu begonia ya. Ini Meksikanum kan? Meksikanum, Meksikanum. Yang ini 250.000. 250.000 ya, ini juga bisa repotting kayaknya ya. Bisa repotting. Oke, kalau Kalatea ini kan kita ke Kalatea nih. Ini 30.000-an aja. Silver Flag cukup 30.000 aja. 30.000 ya. Tapi kalau teman-teman mau Kalatea Merak ada sih. Kalatea Merak 15.000-an. Oke, ini kan rimbun Kang. Aja. Sama aja ya, tuh 15.000 itu juga di belakangnya 15.000. Tanaman saya ada. Bella. Kalau ini ini 35.000-an. Kalatea Bella 35.000 ya. Nah, kalau yang bulu ayam Kang? Bulu ayam juga sama sih 35. 35 ya. Oh, ini yang Homalomena Andromeda Homalomena. Tapi jadi pot. Ya. Nah, kalau satu potnya ini berapa Kang Didi? Pot yang ini 50.000 aja. Tuh, teman-teman ada Homalomena Andromeda ada cakep ya. Itu cukup 50.000 ya Kang ya? Ya. Ini masih Kalatea Blue Ayam. Yang terakhir ayam. Itu kali Kang. Ya, Pilohati ya. Berapa? Pilohati itu 50.000 juga. 50.000 juga ya. Oke, nih kalau teman-teman ada tanaman yang terlewatkan atau mau tanaman yang beliau tanam tadi di bawah yang ngaprak itu boleh ya Kang ya? Boleh, nanti japri tanya harganya atau datang di mungkin datangnya satu minggu aja kali Kang ya. Minggu ya kalau hari biasa sore sih. Coba hari biasa sore ya di saat Kang Didiknya sudah pulang kerja ya. Oke, Kang Didik sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga lancar, berkah, dan laris ya Kang ya. Oke, Kang, thank you.